paketan lagi guys datang. Ini adalah senter kepala untuk memancing di malam hari guys. Senter ini sangat bagus guys, dirancang memang untuk malam hari karena ini cahayanya ada dua ya, yaitu putih sama kuning. Kuning itu untuk menembus kabut, ketika pagi dini hari itu biasanya datang kabut, jadi kita pakai cahaya yang kuning. Ini sangat murah, aku dapat harganya sekitar 30.000 ke bawah, antara 28-25. Ini dari Jakarta. Senter ini memang sangat penting ketika kita melakukan aktivitas di malam hari, apalagi di lokasi-lokasi spot-spot mancing yang biasanya memang terjal dan berliku. Ini berguna banget ini. Ini bentuknya cas, jadi ketika baterainya habis kita tinggal cas, tidak perlu pakai baterai. Ini guys bentuknya bagus guys. Ini cahayanya kuning sama putih, nanti kita coba. Ini senter ini dari Lubi guys. Senter ini dari Lubi L2823. Ini sangat ringan, memang ini dirancang untuk kegiatan di malam hari seperti memancing, juga jalan-jalan ke gunung, camping, hiking dan lain sebagainya. Ini kelihatan guys, ini ikat kepalanya ini ada tiga. Biasanya kalau yang biasa-biasa itu ada dua, cuma melingkar kanan kiri, ini ada melingkar vertikalnya. Saya nanti akan coba karetnya ini, apakah dipakai nyaman apa tidak. Kita coba pakai guys. Ini pemakaiannya kayak gini guys, cuma diselipin aja gini. Senter ini tahan hingga 8 jam guys, pemakaian 8 jam. Itu 8 jam full guys. Kalau kita biasanya kalau memancing itu dimatikan, dihidupkan karena takut nanti ikannya tidak mendekat. Kalau memancing malam saya begitu guys. Cuma pas perlu aja senternya saya hidupkan. Jadi ikannya itu tidak takut. Untuk yang atas ini guys, ini materialnya plastik keras, jadi anti karat, cocok digunakan untuk memancing di laut. Kita lihat tombolnya guys, ini tombol on off nya kayaknya, tombol on off nya nah ini guys, ini cahaya putihnya untuk penekanan dua kali, biasanya dua kali nih guys. Cahaya kuningnya, cahaya putih, cahaya kuning. Nanti kita coba di kegelapan. Ini yang satu ini untuk lubang charger guys, lubang pengisian daya. Tidak rugi guys membeli senter ini karena memang sudah terbukti dari teman saya awet. Ini chargernya, ini bebannya sangat ringan. Ini memang recommended banget buat pemancing-pemancing
di malam hari ataupun pendaki-pendaki gunung. Kita lihat motifannya seperti ini, guys. Bagus banget, beda sama senter yang lain. Harganya juga sangat murah. Kita coba cek apakah ada magnetnya apa enggak di bagian sini. Ini kalau ada magnetnya bisa nempelin kail pancing di sini. Juga ketika kita mancing di jembatan itu enggak usah kita pakai, kita tempelin di jembatan. Untuk yang senter ini memang enggak ada, guys. Yang seri ini memang ini untuk universal, untuk pendaki gunung juga untuk aktivitas malam hari. Tapi bagus banget, dapat tempatnya, aman, sangat aman, guys. Kita langsung review di malam hari. Ini cukup terang, guys. Ini untuk cahaya kuning anti kabutnya. Ini untuk menembus kabut. Untuk jarak dekatnya ketika kita reparasi pancing, kita rangkai pancing, ini juga cukup terang, kita bisa merangkai pancing. Oke, guys, terima kasih, cukup sekian dulu video dari saya. Selamat memancing, semoga dapat ikan yang besar-besar juga banyak.